warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun kalian mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita sudah sampai kepada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran ke-2. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Makanan yang dimakan dapat berubah menjadi energi melalui proses pencernaan. Pencernaan adalah proses pelumatan makanan yang semula keras menjadi halus yang dilakukan oleh organ pencernaan. Makanan yang telah halus akan diserap oleh pembuluh darah. Oleh pembuluh darah, sari-sari makanan itu akan dikirim ke seluruh tubuh. Kemudian di dalam tubuh, makanan tersebut akan dibakar menjadi kalori, sehingga kalori itu akan menjadikan energi yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Organ pencernaan manusia ada 6, ya. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Masing-masing organ pencernaan ini memiliki fungsi. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah makanan menjadi halus. Kemudian makanan akan dikirim melalui kerongkongan. Jadi fungsinya kerongkongan adalah tempat masuknya makanan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan tersebut akan dicerna kembali. Setelah dicerna, akan dikirim ke usus halus. Di dalam usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan dipisahkan, ya. Akan dikirim ke seluruh tubuh. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak terpakai akan dikirim ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penghancuran makanan yang akan dibantu oleh bakteri E. coli. Setelah makanan itu hancur dan membusuk, makanan itu akan dikeluarkan melalui anus. Jadi itulah proses organ pencernaan pada manusia. Yang demikian pembelajaran dari hari ini, kesimpulannya adalah manusia membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Energi di dalam tubuh manusia itu diproses melalui organ pencernaan, sehingga manusia bisa beraktivitas setiap hari. Bagaimana? Jelaskah kepada materi yang Bu Guru sampaikan hari ini? Tugas kalian adalah membuat gambar organ pencernaan dan sebutkan masing-masing fungsinya. Demikian pembelajaran daring hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.